Viral permintaan ngidam seorang istri buat suami takut, bersihkan pusaka hingga tidur di genteng. Kini sedang mengandung seorang ibu di Bandung, Jawa Barat buat suami ketakutan lantaran ngidam yang tak biasa. Bagaimana tidak, sang ibu kerap meminta keluar saat tengah malam hingga membersihkan pusaka lantaran mengaku sedang ngidam. Keadaan ngidam yang dialami ibu tersebut viral di TikTok usai diunggah oleh akun sang suami pada Minggu 11 November 2023. Dalam unggahannya, sang suami menceritakan keanehan yang dialami istrinya selama hamil. Sejak usia kandungan sudah menginjak 3 bulan, ibu tersebut kerap meminta untuk keliling kompleks sendirian, mulai dari tengah malam hingga subuh. Pun saat hendak ditemani, ibu tersebut justru menolak. Tak pelak pula istrinya itu membuat suami ketakutan lantaran khawatir terhadap kondisi ibu dan bayi yang dikandungnya. Yang lebih mengejutkan, ia mengaku pernah memergoki sang istri sedang tidur di genteng tempat menjemur pakaian. Bukan hanya sampai di situ, ibu tersebut juga pernah meminta untuk diantar ke pantai saat tengah malam. Ia juga pernah mengaku mengidam untuk membersihkan pusaka berupa pisau yang kemudian dicuci dengan menggunakan air. Selain sang suami, warganet juga dibuat heran dengan tingkah ibu hamil tersebut. Ia juga pernah mengaku mengidam untuk membersihkan pusaka berupa pisau yang kemudian cuci menggunakan air. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.